Media Dinding Kota bersama saya Syakira, inilah kabar sutra lain hari ini. Semenjak mewabahnya virus corona atau COVID-19 masuk di Indonesia, membuat kebutuhan masker dan cairan sanitizer di beberapa daerah meningkat, mengakibatkan stoknya mulai sulit ditemukan atau mengalami kelangkaan. Jika ada, harganya mengalami kenaikan dari harga biasanya. Seperti yang terjadi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bahkan, kelangkaan sendiri terjadi sejak awal Februari ketika awal-awal hebohnya COVID-19 di Cina. Seperti yang diungkapkan pemilik apotek Amni Farma atau APT, Himaniawarti, bahwa tempat mengambil di pedagang besar farmasi atau PBF tidak menyuplai lagi. Hal senada juga diungkapkan karyawati apotek Ilmiah Farma, Nia. Masker telah kosong sejak Februari. Untuk di Kendari sini, khususnya di apotek Amni Farma, kami tidak lagi punya stok masker sejak belum ada kasus yang ada di Indonesia tentang COVID-19. Karena di sini kami juga PBF-nya yang sumbernya dari PBF itu sudah kosong, tidak datang lagi. Tidak lagi barangnya dari PBF, sehingga di sini pun jadi kosong, jadi tidak menjual lagi. Kalau hand sanitizer sebelumnya ada, karena pada umumnya kan dia banyak di toko-toko biasa. Cuman setelah ada kasus di Indonesia, jadi semuanya pada habis. Alkohol juga belum lama ini, sekitar 2 minggu ini sudah kosong, jadi tidak ada lagi. Paling-paling bulan 2, bulan awal-awal masuk lah. Tapi di sini habisnya masker bulan-bulan 2. Kalau pesannya enggak. Kalau yang lain, kebutuhan lain seperti hand sanitizer atau alkohol? Hand sanitizer nih di sini enggak ada, belum pernah jual. Kalau alkohol sendiri? Kalau alkohol baru habis bulan ini. Bulan pesan ini. Lagi enggak ada. Sementara itu, di salah satu apotek Kimia Farma yang ada di Kota Kendari, stok masker sempat masuk, namun stoknya tidak banyak. Selain itu, pihaknya juga membatasi pembelian masker, yakni per orang hanya boleh membeli 2 buah saja, untuk menghindari pembelian besar-besaran dari warga. Ini mulai dari awal bulan 2, kan memang pengadaannya pernah awal bulan 2 itu sudah ada, cuman beberapa pcs saja yang datang. Itu pun terakhir di sini waktu bulan 2 itu harga 10.000 isi 4. Itu dari distributor resmi nih dari Makassar. Kemarin sempat satu minggu yang lalu sempat datang. Cuman stoknya enggak banyak. Baru kita batasi juga ke konsumen. Dua masker satu orang per hari. Kalau ini Kak, kira-kira sampai kapan baru ada? Kurang tahu, karena di distributor memang lagi kosong. Kita saja di apotek sini, susah dapat masker. Jadi Kak, ini apa-apa saja yang sekarang stoknya lagi kosong? Yang lagi kosong itu alkohol, hand sanitizer, masker N95, apa lagi? Sarung tangan juga lagi kosong. Atas kelangkaan itu, membuat warga Kota Kendari resah. Terlebih, wabah COVID-19 penyebarannya semakin meluas. Warga hanya berharap ini menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, kekosongan terjadi sudah lama. Ya, kalau masker ini sebenarnya harus ditanggapi benar-benar ini, karena masker ini kan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat, kemudian masker ini salah satu penunjang alternatif untuk yang namanya mencegah virus corona ya. Nah, jadi harapan saya kalau bisa masker ini diperhatikan untuk kelangsungan hidup, dan kemudian masker ini juga diperlukan karena juga bisa memfilter yang namanya virus itu, seperti itu Mbak. Jadi harapan saya pemerintah harus memperhatikan betul-betul masalah masker ini, karena ini bukan masalah main-main, tapi ini masalah serius tentang masker ini, seperti itu Mbak. Dari pantauan di lapangan, selain masker, hand sanitizer dan alkohol pun mulai mengalami kekosongan di beberapa apotek. Dari Komplek Blok M, Bende Kendari, Sultraline mengabarkan.